Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas kisah seorang raja yang kalau bahasa Ibrani namanya adalah Nebukadnezar, kalau bahasa Arab namanya adalah Bukhtannasar. Ia adalah seorang raja yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, dan ia menghancurkan Bani Israel di negeri Palestina. Bagaimana kisahnya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekuat apapun suatu bangsa, sekuat apapun suatu kaum dan peradabannya, kalau sudah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan nabi dan rasulnya, Allah pasti hancurkan bangsa itu. Lihatlah bagaimana kaum raksasa 'Ad, kaum Samud, kaum Aikah, dan kaum-kaum terdahulu yang mereka membangkang akan seruan nabi-nabinya, membangkang akan perintah Allah, yang kemudian Allah pun hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, diratakan dengan bumi dan diganti dengan kaum yang lainnya. Itu semestinya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan bangsa yang sekuat apapun, terutama bangsa Bani Israel. Ikhwatal iman, bangsa Bani Israel termasuk bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, tetapi dia membangkang akan nabi-nabinya. Dan kaum Bani Israel banyak di antara mereka yang menghabisi nabi-nabi dan rasulnya. Mereka tidak percaya akan dakwah-dakwahnya. Allah hancurkan mereka. Mereka sangat sombong. Orang-orang Bani Israel ini sangat teramat sombong. Saking sombongnya, sampai mereka kemudian membunuh nabi-nabi dan rasul yang Allah utus untuk mereka. Nah, kaum Bani Israel ini sering sekali Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah memberikan bencana yang begitu dahsyat dan besar, tapi tidak kemudian kaum Bani Israel ini menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang Allah janjikan pasti terjadi, bahwa kaum Bani Israel pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada masa hancurnya. Ikhwatul iman, dahulu diceritakan bahwa di tengah-tengah bangsa Bani Israel ini hiduplah seseorang yang kaya raya bernama Daniel. Orang Bani Israel, dia sudah kaya, dia juga soleh, pengikut agama Nabi Musa yang suka membaca kitab Taurat. Suatu saat, dia membaca kitab Taurat, dia terkejut dan kaget. Di dalam Taurat yang dia baca, dia menemukan satu keterangan, bahwa bangsa Bani Israel, bangsanya, kaumnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget dia. Setelah membaca selesai, kemudian Daniel ini, dia bermohon kepada Allah, dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menentukan nasib kami. Kaum Bani Israel akan dihancurkan, ya Allah. Baitul Maqdis akan diruntuhkan, ya Allah." Nah, kemudian dia bertanya kepada Allah di dalam doanya, "Siapa, ya Allah, orang yang akan memimpin penghancuran tadi? Siapa orangnya yang akan menghancurkan bangsa Bani Israel dan Baitul Maqdis ini?" Jadi, setelah dia membaca Taurat, dia bertanya kepada Allah. Nah, setelah membaca itu, dia tertidur. Dalam tidurnya, Daniel ini, orang yang kaya raya di kalangan Bani Israel ini, dia bermimpi. Allah memberikan jawaban bahwa Bani Israel akan diserang suatu saat nanti, akan tiba satu zaman, satu waktu di mana bangsa Bani Israel akan diserbu, akan diserang dengan pasukan yang besar, pasukan yang gagah berani. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Isra ayat kelima, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا, bahwa apabila Allah sudah memberikan hukuman kepada bangsa Bani Israel, ba'asna 'alaikum ibadallana, kami akan bangkitkan kepada mereka hamba-hamba kami yang kuat. Akan kami datangkan kepada mereka bangsa Bani Israel hamba-hambaku yang kuat, ibadallana, dari hamba-hambaku, ulibasing sadidin fajasu khilalad diyar, yang mereka akan menguasai kampung Bani Israel dan mereka merajalela, wa kana wa'dam maf'ula, dan suatu saat nanti ketetapan Allah pasti akan terjadi. Dalam mimpinya ini, Daniel diberitahu oleh Allah, "Wahai kaum Bani Israel, suatu saat nanti kau akan diserang, akan dihancurkan." Dalam mimpinya ini, Daniel diberitahu oleh Allah, "Wahai kaum Bani Israel, suatu saat nanti kau akan diserang, akan dihancurkan Baitul Maqdis, akan diruntuhkan dengan satu pasukan yang kuat yang dipimpin oleh seorang anak yatim bernama Nebukadnezar." Setelah terbangun dari tidurnya, Daniel ini langsung berpikir. Allah memberikan jawaban bahwa Bani Israel ini akan diserang, akan digempur habis-habisan, akan diruntuhkan Baitul Maqdis ini oleh pasukan yang kuat yang dipimpin oleh anak yatim bernama Nebukadnezar.
Jadi kata Daniel, aku harus cari tahu anak yatim ini. Akhirnya, ketika dia bangun tidur, dia membawa banyak perbekalan, membawa harta-harta benda yang banyak, uang yang banyak. Kemudian dia bawa pengawalnya dan dia berkelana sampai ke negeri Babilonia. Ketika di negeri Babilonia, di sana dia bertemu dengan seorang raja bernama Sanharif. Sanharif ini raja yang saat itu jadi penguasa kota Babilonia. Daniel kemudian masuk ke kota itu dan dia minta izin kepada Raja Sanharif. Wahai Tuan Raja, saya datang dari tempat yang jauh, datang ke sini mau mencari anak-anak yatim. Untuk apa? Saya ingin mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di kota Babilonia ini. Saya ingin memberikan mereka santunan. Oh, boleh, kata Raja. Maka diizinkan sama Sanharif, kemudian Daniel ini bersama anak-anak buahnya mengumpulkan anak-anak yatim sekota Babilonia. Niatnya ini ingin mencari, mungkin di antara anak yatim ini ada di antara mereka yang bernama Nebukadnezar. Akhirnya dikumpulkan semua ratusan anak yatim di situ, mereka makan bersama. Kemudian satu persatu diberikan hadiah. Ditanya juga satu persatu, ternyata tidak ada di antara mereka yang bernama Nebukadnezar. Mereka terus mencari-cari, barangkali ada anak yatim yang tertinggal. Kemudian anak-anak buahnya menyebar, ketika dicari memang ketemu. Ada di samping jalan. Ada anak kecil sedang tertidur, tikarnya pun kotor, bajunya lusuh, dan rupanya dia seperti lagi sakit. Dia sedang tidur di pinggiran jalan. Kata pengawal Daniel ini, dibangunkan, bangunlah nak, apa kau di sini sendirian? Iya tuan, siapa namamu nak? Namaku Nebukadnezar tuan. Ah, kaget anak buah Daniel, dalam hati dia bilang, ini anak yang dicari tuan Daniel nih. Kau lagi ngapain di sini? Aku sedang bekerja tuan, mencari uang. Apa kau masih punya orang tua? Masih tuan. Apa bapakmu? Bukan tuan. Ibumu? Iya. Tapi ibuku di rumah wahai tuan. Dia juga lagi sakit. Saya setiap hari di sini mencari sepercik uang, rezeki untuk bisa menghidupi ibu saya. Kata pengawalnya, namamu betul Nebukadnezar? Betul tuan. Ikut saya. Ikut kemana tuan? Ada orang yang sedang mencari anak-anak yatim sekota Babilonia. Kau termasuk di antaranya. Ikut saya. Baik tuan. Akhirnya pergi dan bertemu orang soleh si Daniel. Kata pengawalnya, Tuan Daniel, ini anak yang Anda cari. Kami telah menemukannya seorang anak yatim bernama Nebukadnezar. Senang, Daniel. Kata Daniel, wahai anakku, kau betul Nebukadnezar? Betul, Tuan. Ditanya lagi, kau anak yatim? Betul, Tuan. Kau masih punya saudara? Masih, Tuan. Siapa saudaramu? Ibu saya, Tuan. Di mana ibumu? Di rumah, Tuan. Kemudian si Daniel ini bersama para pengawalnya membawa Nebukadnezar diajak bertemu dengan ibunya. Setelah bertemu ibunya, kemudian dilihat ibunya juga lagi sakit. Daniel ngomong sama Nebukadnezar yang masih kecil ini. Nebukadnezar, saya punya hadiah. Apa tuan? Ini uang buat kamu 20 ribu dirham. Ini juga ada baju yang bagus buat kamu. Ini emas, ini intan, berlian buat kamu semuanya. Dan ini uang, kau belikanlah makan untuk ibumu. Diberikan uang 20 ribu dirham, senang luar biasa Nebukadnezar. Kemudian Daniel ngomong lagi sama Nebukadnezar. Hei Nebukadnezar, kira-kira menurut kamu saya orang baik bukan? Anda orang baik tuan. Memang kenapa tuan? Begini, seandainya kelak engkau dijadikan sebagai seorang raja suatu hari, kau menjadi panglima besar dan kau menyerang kaum Bani Israel, kau meruntuhkan Baitul Maqdis, kau menggempur kampung Bani Israel, kira-kira ketika aku ada di sana, apa kamu juga akan membunuhku? Nebukadnezar yang masih kecil heran. Pertanyaannya aneh. Ditanya sama Nebukadnezar, apa tuan ngeledek saya? Wahai tuan, tidak mungkin orang miskin seperti saya akan jadi raja. Kata Daniel, saya tidak meledek. Ini seandainya, kalau kamu suatu hari jadi panglima besar, jadi pemimpin besar, terus kau menyerbu kampung Bani Israel, kau menghancurkan orang-orang Bani Israel, nah kira-kira kalau ada aku di antara mereka, apa aku akan termasuk yang kau bunuh juga? Kata Nebukadnezar, tentu tidak tuan. Kenapa? Anda telah berbuat baik dengan saya. Anda sudah berbuat baik dengan ibu saya. Jadi, kata Daniel, kalau kau menggempur mereka ada aku, kau akan membiarkan aku hidup? Betul, Tuan. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan memberikan jaminan keselamatanmu. Caranya bagaimana? Bagaimana kalau seandainya kau sudah lupa kepadaku, sudah lupa dengan wajahku, kau tetap membunuhku bagaimana? Ya, aku akan ingat-ingat, Tuan. Makanya, Tuan, Anda harus punya pertanda. Harus punya tanda bahwa Anda Tuan Daniel yang sudah berbuat baik dengan saya. Emangnya kenapa Tuan? Aku hanya dengar berita bahwa kelak engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin besar yang akan menghabisi,
menghancurkan kesombongan kaum Bani Israel akan meruntuhkan Baitul Maqdis. Aku khawatir ketika engkau menyerang kaumku, di sana ada aku dan aku kau bunuh. Tidak, Tuan. Kalau begitu Nebukadnezar, boleh enggak? Apa, Tuan? Bikinkan surat untukku. Surat? Kata Nebukadnezar. Iya, surat jaminan keselamatanku. Dia, Nebukadnezar, melihat ke ibunya, dilirik ibunya. Kata ibunya, sudah, buatkan sajalah. Maka dibuatkanlah surat semacam jaminan keselamatan, dibuat, ditulis, bahwa Tuan Daniel adalah orang yang akan diselamatkan ketika penyerangan terjadi. Nah, kata Daniel, nanti surat ini kalau hilang, kalau robek bagaimana? Wahai Tuan, ikatkan dengan sebuah tongkat, Tuan. Kemudian surat ini Anda ikat di tongkat itu. Ketika kelak aku menyerbu kampung Bani Israel, dan di antara mereka ada dirimu dan keluargamu, tunjukkan tongkat dan surat itu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Baik, kata Daniel. Akhirnya setelah selesai semuanya, pulanglah Daniel dan seluruh pengawal-pengawalnya ke kampungnya. Kemudian memang yang diprediksi adalah benar, bahwa kebiadaban Bani Israel semakin menjadi-jadi. Yang Allah sampaikan, ya, bahwa Bani Israel orang-orang yang sombong. Kaum yang sombong, kaum yang congkak, kaum yang takabur memang terjadi apa adanya. Mereka sangat luar biasa jahatnya. Bahkan kitab Taurat sudah mereka rubah-rubah isinya sesuai dengan selera mereka. Mereka sudah jauh dari agama, sudah jauh dari tuntunan agama yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Mereka jauh dari Allah dan mereka sudah melampiaskan berbagai macam nafsu duniawinya. Mereka berfoya-foya dan lupa akan menyembah kepada Allah. Ini kaum Bani Israel. Tempat-tempat ibadah yang mestinya mereka muliakan, sama mereka malah banyak dipakai tempat-tempat bermaksiat. Jadi tempat minuman keras dan menjadi minuman kebanggaan. Intinya bahwa kaum Bani Israel ketika itu sudah hancur moralnya. Nah, kemudian Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus seorang nabi, seorang rasul bernama Nabi Yeremia bin Hilka. Nabi Yeremia memang seorang nabi dan rasul yang mungkin di telinga kita agak kurang familiar, ya. Kurang akrab karena bukan termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul, Yeremia alaihissalam, untuk memperingatkan kaum Bani Israel yang sudah hancur moralnya. Suatu hari, Yeremia ini naik di kubah Baitul Maqdis. Di situ banyak berkumpul orang-orang Bani Israel. Dakwahlah ini Nabi Allah Yeremia alaihissalam. Wahai tuan-tuan, kaum Bani Israel, aku adalah rasul yang diutus untuk kalian, untuk memperingatkan kalian. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Tindakan kalian sudah melampaui batas. Kitab suci Taurat sudah kalian rubah-rubah. Dan kalian hidup semau kalian sendiri. Kalian sudah jauh dari Allah. Sudah jauh dari tuntunan kitab Taurat. Sudah tidak mau beribadah kepada Allah. Bertaubatlah kalian semua sebelum Allah menghukum kalian. Kalau kalian tidak bertaubat kepada Allah, esok lusa pasti akan turun azab kepada kalian. Ini kata Nabi Yeremia alaihissalam. Apa reaksi, tanggapan kaum Bani Israel? Hei Yeremia, kau bicara apa? Azab, 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 azab. Mana mungkin kami akan diazab oleh Allah, kata mereka. Kami kaum yang beriman kepada Allah. Kami kaum yang beriman kepada kenabian Nabi Musa. Kami mengamalkan kitab Taurat. Mana mungkin Allah menghukum kami, kata Bani Israel. Kata Yeremia, kalian dusta. Kalian bilang taat kepada Allah mana? Kitab Taurat sudah kalian rubah-rubah. Tempat ibadah yang harus disucikan kalian jadikan sebagai tempat maksiat. Kalian sudah lupa kepada Allah. Sudah kalian itu hidupnya semau kalian sendiri. Taatnya dari mana? Taubatlah kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan menurunkan cemeti azab kepada kalian. Ah, kata Bani Israel, kamu itu ngomong apa? Kamu itu dusta. Allah akan menghukum kami seandainya kami sudah melampaui batas. Kami sudah berbuat maksiat dan dosa. Buktinya kami taat kok. Taat dari mana, kata Yeremia? Kalian sudah merubah kitab Taurat itu taat? Kalian sudah meninggalkan Allah itu taat? Kalian setiap hari mabuk-mabukan, joget-joget itu taat? Ingatlah bahwa Allah akan murka kepada orang yang sudah mendustai rasul-rasulnya. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang Bani Israel. Akhirnya terus didakwahkan sama Nabi Yeremia. Didakwah terus, akhirnya Bani Israel ini kesal sama Nabi Yeremia. Ini Yeremia, kata Bani Israel, banyak ngomong, tangkap saja. Tangkap dia. Akhirnya ditangkap Nabi Yeremia ini. Kemudian setelah ditangkap, diikat, ditahan, dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Di antara kaum Bani Israel sudah tidak ada lagi yang menyeru kepada kebaikan. Nabi mereka yang sudah menasehati mereka itu ditangkap sehingga mereka lebih bebas bermaksiat. Mereka semakin merajalela. Mereka semakin membabi buta.
kejahatan semakin luar biasa dan mereka seperti binatang, hidupnya bebas tanpa aturan dari Allah. Akhirnya apa? Mimpi yang dialami oleh Daniel, yang dulu kita ceritakan bahwa akan terjadi penyerangan, penghancuran kaum Bani Israel itu terjadi. Nebukadnezar yang semula dari kecil menjadi remaja, beliau kemudian mendaftarkan diri menjadi pengawal, ya, pengawal dari Raja Sanharif. Maka bekerjalah kemudian Nebukadnezar di istana Sanharif ini di kota Babilonia atau di negeri Babil. Nah, semakin besar, semakin dewasa, Nebukadnezar semakin cerdas, semakin pintar, bahkan dia semakin dewasa, semakin matang berpikirnya. Bahkan Raja Sanharif ini seringkali meminta pendapat kepadanya tentang bagaimana mengatur istananya. Nebukadnezar dengan kecerdasannya memberikan banyak ide-ide, gagasan-gagasan kepada sang raja. Sampai kemana raja pergi, Nebukadnezar pasti diajak. Di samping dia sebagai ajudan raja, dia juga panglima besar. Dia memiliki pasukan yang begitu kuat, seperti yang Allah sampaikan, ibadalana, dari hamba-hamba Allah yang kuat. Nah, ketika mendengar bahwa di satu kota di Baitul Maqdis itu banyak penyelewengan-penyelewengan, kaum Bani Israel semakin membabi buta. Mereka semakin seperti hewan, lepas dari hukum Allah. Mereka begitu jahatnya. Jadi kejahatan begitu merajalela di kota Baitul Maqdis itu, Palestina kalau sekarang. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga atas rekomendasi dari Raja Sanharif untuk menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, yang waktu itu sudah dihuni oleh kaum Bani Israel yang bermoral rusak, yang berakhlak bejat, sehingga ini harus ditaklukkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kemudian, Nebukadnezar membawa pasukan yang begitu kuat. Atas perintah dari sang raja, pasukan yang begitu kuat gagah berani dengan senjata yang lengkap, mereka datang dan menggempur kampung Bani Israel itu. Kampung atau negeri Baitul Maqdis di Palestina digempur habis, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang ditahan. Ternyata Daniel yang dulu minta keamanan dan keselamatan sudah meninggal dunia, tinggal keluarganya. Nah, ketika menyerang di kampung Bani Israel ini, Nebukadnezar mencari. Dulu ada orang bernama Daniel dan keluarganya, jangan sampai saya bunuh mereka, dicari. Maka dicari, tapi sudah meninggal dunia. Rupanya hanya keluarganya. Makanya keluarga Daniel kemudian diamankan, dievakuasi. Di samping itu, semua dibabat habis orang-orang Bani Israel. Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam, sementara sepertiga penduduk ditawan sebagai budak. Orang-orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang lemah dibiarkan terlantar. Nebukadnezar dan pasukannya menunggang kuda sambil menginjak-injak jasad penduduk yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman. Setelah itu, Baitul Maqdis dihancurkan, dirobohkan. Anak-anak dan kaum wanita digiring ramai-ramai ke pasar-pasar tanpa mengenal ampun dan belas kasihan. Meskipun mereka sudah tampak kelelahan, pembunuhan secara sadis terjadi di mana-mana. Benteng-benteng dan masjid-masjid dirusak dan dirobohkan semua. Taurat dibakar. Selanjutnya, Nebukadnezar dan pasukannya kembali ke negerinya dengan membawa harta benda rampasan yang sangat banyak. Termasuk yang diserbu adalah Nabi Yeremia yang ditahan oleh kaum Bani Israel. Dikumpulkan semua sebagai seorang tawanan. Baitul Maqdis dihancurkan, runtuh, habis, rata dengan tanah. Ada orang yang bilang, "Wahai Tuan Nebukadnezar, di antara yang kau tawan itu ada Nabi, ada Rasul di dalamnya." Kaget Nebukadnezar, "Ada Nabi dan Rasul? Iya, siapa namanya?" "Yeremia." "Yeremia?" "Iya." Maka dipanggillah Nabi Yeremia ini. Dibawa dia di hadapan Nebukadnezar. "Wahai Nabi Allah Yeremia, kenapa engkau ada di dalamnya? Kenapa engkau ada di tengah-tengah kaum Bani Israel?" Kata Nabi Yeremia, "Sebelum engkau datang, saya sudah memperingatkan kepada kaum Bani Israel ini untuk bertaubat kepada Allah. Sembahlah Allah, laksanakan perintah hukum yang ada di kitab Taurat. Tapi mereka membangkang. Aku berdakwah untuk mereka sebelum engkau menyerang. Dan aku pun memperingatkan bahwa nanti kaum Bani Israel akan diserang oleh pasukan yang besar yang akan dipimpin oleh dirimu, wahai Nebukadnezar. Kau tahu dari mana, wahai Nabi Allah?" "Dari kitab Taurat." Akhirnya ini tawanan yang begitu banyak diceramahin sama Nebukadnezar. "Wahai kaum Bani Israel, keterlaluan kalian itu. Ini Nabi kalian, Yeremia, utusan Allah, Nabi Allah yang memberikan kalian ilmu, memberikan kalian peringatan agar beriman kepada Allah. Kenapa kalian tidak mengikuti seruan Nabi Yeremia ini?" Diomelin sama Nebukadnezar. "Bawa mereka." Akhirnya seluruh orang-orang Bani Israel ditahan oleh Nebukadnezar. Dibawa, digiring ke kota Babilonia. Kemudian Nebukadnezar bilang ke Nabi Yeremia,
Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai Nabi mereka dan mendustai risalah Tuhan mereka. Wahai Nabi Allah, maukah engkau ikut denganku? Aku akan memuliakan dirimu dan memenuhi segala keperluanmu. Atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu, maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu. Kata Yeremia, wahai Nebukadnezar, ketahuilah, yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Anda. Jadi saya akan tetap di Baitul Maqdis ini. Silakan Anda bawa semua orang-orang Bani Israel di negeri Babilonia. Baiklah, kata Nebukadnezar, kalau begitu. Maka dibawa tahanan-tahanan dari kaum Bani Israel yang membangkang ini, dibawa oleh Nebukadnezar ke kota Babilonia. Adapun di Baitul Maqdis ini, Nabi Yeremia tetap bertahan di sana. Dia bertaubat kepada Allah. Dia menyesali, ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Kaum Bani Israel begitu kerasnya. Aku dakwahi mereka, tapi mereka tidak mau dengar dakwahku. Sehingga engkau hancurkan kampung Bani Israel ini, ya Allah. Maka bertobatlah dan sujud Nabi Yeremia di hadapan Allah. Dan diikuti oleh burung-burung. Burung-burung itu berterbangan dan memutari reruntuhan Baitul Maqdis ini. Nah, sisa dari kampung Bani Israel yang sudah hancur lebur ini, ternyata masih ada orang yang masih hidup, yang lemah-lemah, anak-anak, kemudian dia berkumpul mengelilingi Nabi Allah Yeremia alaihissalam. Kata mereka, Bani Israel yang tersisa ini, wahai Nabi Allah, baiknya kita hijrah saja. Hijrah kemana? Ke Mesir. Ini tempat sudah tidak aman. Akhirnya dibujuk Nabi Yeremia, akhirnya maulah Nabi Yeremia diajak oleh orang-orang Bani Israel yang kala itu tersisa masih ada yang hidup. Mereka yang tersisa ini tidak ditahan, tidak pula dibunuh. Jadi masih tersisa, kemudian mereka berombongan membawa Nabi Yeremia ke kota Mesir. Sampai di Mesir, hiduplah mereka bersama Nabi Yeremia alaihissalam. Ternyata kabar bahwa Nabi Yeremia pergi ke Mesir didengar oleh Nebukadnezar. Kemudian Nabi Yeremia hidup bersama orang-orang Mesir, orang-orang yang tersisa dari Bani Israel yang tinggal di negeri Mesir. Disitulah beliau berdakwah, wahai kaum Bani Israel, hendaknya peristiwa dulu menjadi sebuah pelajaran buat kalian. Jangan pernah kau membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kalian bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Kalau tidak, Nebukadnezar akan datang ke Mesir, akan menyerang kota Mesir ini. Nah, kebetulan di kota Mesir ini ada raja namanya Nasia bin Amus, raja yang hidup di tengah-tengah negeri Mesir ini. Raja yang kuat dan pasukannya juga kuat. Berjalannya waktu, tetapi lagi-lagi ini orang-orang sisaan Bani Israel kembali berulah. Kembali dia berbuat maksiat, berbuat dosa, mengingkari kitab Taurat. Akhirnya Nabi Yeremia kembali menyampaikan peringatan, wahai kaumku, aku sudah bilang, peristiwa dulu di Baitul Maqdis jangan terulang kembali. Kalian jangan bermaksiat, kalian harus taat kepada Allah. Kalau tidak, kau akan diserang lagi oleh pasukannya Nebukadnezar. Kau akan mati di sini. Kata mereka, ah tenang Tuan Yeremia, kita kan punya Raja Nasia bin Amus, raja yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun termasuk Nebukadnezar. Jangan sombong kalian, kata Nabi Yeremia. Nebukadnezar dia memiliki pasukan yang begitu kuat. Dia punya satu kerajaan yang begitu besar. Kalau dia datang ke sini menggempur kalian, habis kalian di sini. Nasibmu akan sama seperti bangsa di Baitul Maqdis waktu itu. Ini peringatan dakwah yang diberikan kepada Nabi Yeremia. Akhirnya, Yeremia membawa kaumnya ke tepian Sungai Nil. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, ingat ya, Allah akan murka kepada kalian dan Allah akan datangkan Nebukadnezar ke tempat ini menghancurkan kalian. Ah, tidak mungkin Tuhan, tenang saja, kita orang-orang kuat. Akhirnya waktu itu Nabi Yeremia membawa 4 butir batu, ditanam di beberapa sudut. Nabi Yeremia terus memperingatkan kaumnya. Ingat, kata Nabi Yeremia, aku sudah memperingatkan bahwa kalau kalian kelak berbuat durhaka kepada Allah, Nebukadnezar akan datang ke sini dan akan menyerang kalian. Dan 4 batu ini akan dijadikan sebagai istananya. Tapi ya, namanya juga kaum Bani Israel, kaum yang degil, diperingati tetap membangkang. Kemaksiatan di mana-mana tetap terjadi. Mabuk, pelacuran, minuman keras sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari. Itulah barangkali gambaran dari kehidupan Bani Israel. Diperingatkan oleh ribuan nabi pun mereka tetap membangkang. Akhirnya ketika mendengar bahwa Nabi Yeremia ada di tengah-tengah kaum Mesir, negeri Mesir, kota Mesir, dan Nebukadnezar datang membawa pasukan yang begitu kuat, kemudian terjadilah peperangan yang kedua kalinya. Setelah melawan orang-orang di Baitul Maqdis yang pertama, kali ini dia berperang melawan kaum Bani Israel di negeri Mesir. Karena sudah diperingatkan, lagi-lagi mereka membangkang bermaksiat. Akhirnya datanglah Nebukadnezar dengan pasukan yang hebat luar biasa. Peranglah di situ, perang yang kedua setelah runtuhnya Baitul Maqdis yang pertama. Dan perang yang kedua ini juga tidak begitu lama.
Nebukadnezar berhasil menghancurkan mereka. Ketika perang selesai, Nebukadnezar mencari Nabi Yeremia. Setelah ketemu, "Wahai Nabi Allah, ikutlah denganku. Ikut denganku. Kau di sini tidak aman." Kata Yeremia, "Tidak. Yang melindungiku bukan manusia, bukan makhluk, bukan malaikat. Yang memberikan aku perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya, Nabi Yeremia pun tetap dia tidak mau hidup dengan Nebukadnezar, dia tetap mau berdakwah. Dan dia terus berkelana berdakwah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. "Wahai Tuhan," kata Yeremia, "aku akan pergi dari sini. Aku sudah memperingatkan kaumku agar taat kepada Allah. Kalau tidak, mereka akan diserang oleh pasukan besar, dan ini buktinya. Aku menyiapkan 4 batu yang kau jadikan istana kelak. Aku mau pergi." Nah, akhirnya Nebukadnezar menjadikan 4 batu yang ditanam oleh Nabi Yeremia sebagai pondasi istana yang akan dibangun di tepian Sungai Nil itu. Akhirnya Nebukadnezar pun menjadi seorang raja. Mesir ditaklukkan dengan sukses oleh Nebukadnezar. Semua orang Mesir, orang Babilonia, orang Baitul Maqdis dibawa kekuasaan dari Nebukadnezar. Jadi ikhwatal iman, ini adalah kisah Israiliyat. Cerita ini gharib, asing. Di dalamnya ada hikmah dan nasihat yang sangat berharga. Bahwa sekuat apapun satu negeri, kalau negeri tersebut bermaksiat kepada Allah, berbuat kerusakan dan merajalela, maka ingat, Allah akan datangkan hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan yang besar, yakni para pemilik kekuatan dalam peperangan dan ketangguhan saat pertempuran. Kemudian mereka akan menyerang dan masuk-masuk ke pemukiman untuk mencari dan membunuh mereka. Nebukadnezar adalah salah satu dari 4 penguasa dunia. Kita tahu yang beriman 2 raja, Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Dan yang kufur adalah Bukhtannasar atau Nebukadnezar. Dan satu lagi, Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Jadi inilah Nebukadnezar atau Bukhtannasar, raja yang menghancur leburkan negeri Palestina. Semua bangunan dan pepohonan semua hancur sampai ke akar-akarnya. Kota, negeri yang dahulunya ramai dan indah menjadi kota yang rata dengan tanah tak berbekas. Kemudian dengan berlalunya waktu, Allah mengutus seorang nabi lagi melintasi negeri tersebut dengan menunggangi keledainya. Nabi ini berjalan, termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Kemudian dia mengatakan, "Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengembalikan negeri ini, negeri yang telah mati?" Tentu kalimat ini bukan karena keraguan nabi ini, mustahil, karena dia seorang nabi. Beliau ingin bertafakur bagaimana mungkin negeri ini bisa bangkit kembali. Nama nabi ini adalah Nabiullah Uzair. Insyaallah kita akan ceritakan lagi kisah Nabiullah Uzair. Semoga kisah ini memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.